Guys, kali ini saya hunting Busan single class yang tronton dengan body jet bus 3 plus single class SHD. Di sini menggunakan sasis Scania K410. Ini rencana buat ngelen, tapi saat ini buat bawa rombongan, kalau nggak salah buat rombongan tamar ya. Oh, sudah ada aplikasinya Basit membeli tiket online. Ini berada di cucian Pak Kramat, toko Mbak Wit. Ini jalan Solo Surabaya. Kalau sana garasinya Rosalia Indah, deket kok dari sini. Ini tempat biasanya Busan nyuci. Nyuci di sini biasanya. Ini tampak dari belakang. Dari belakang kayak sama ya, sama jet bus 3. Dari segi lampu, lampu masih sama. Sisi udara sama. Emblem sama. Yang beda itu nanti di kaca depannya. Ini dari samping tronton. Oh, banyak tronton. Emang Scania K410 tronton. Dari samping. Ini nanti kemungkinan besar divisi Solo. Divisi yang lah, yang lewat Solo maksudnya. Entah dari mana, Blitar apa Trenggalek, kurang tahu ya. Yang pasti ini lewatnya Solo. Kalau yang livery silver itu Solo, tapi kalau yang livery emas tuh biasanya di daerah mana ya, Jawa Baratnya kalau nggak salah. Kaleknya udah kinclong, habis itu sih soalnya. Dan ini yang buat pandangan los itu, bodinya itu kan decknya pakai SHD, jadi kan tinggi kan. Ditambah kacanya single glass, jadi pandangan penumpang los. Dan ini salah satu ciri khasnya Sun itu selindang gepreknya. Biasanya yang itu kan pedot ya, apa? Nggak nyambung itu gepreknya sama lampu sen samping. Kalau ini nggak apa, gabung. Cuma bedanya yang satu malah di bagian belakang, belakangnya yang talang. Talang airnya. Ini dicopot. Ya mungkin buat kan ya, pandangan penumpang bisa leluasa gitu ya. Ini sudah terpasang stiker-stiker mobil Dilfab, United Tractor. Keren. Nah, kalau Scania K410 itu pasti bagasinya yang samping tuh nggak sama kayak yang tengah sama yang depan. Nggak tahu dari Scania kenapa gitu biasanya. Tapi kalau Mercy biasanya sama, sejajar. Tampak gagah ya bisa. SDV 3++. Wah, ini pengoyot kita. Arteo. Oke. Belah melu apa? Ini tampak depan dari jet bus 3 plus single glass-nya PO Sun. Nah, ini. Dari depan ini kalau lampu masih sama lampu. Tapi kalau menurut saya agak ke bawah ya. Entah dibikin ke bawah atau emang merasa anu ya, merasa bisnya tinggi. Kan parkirnya kan lebih tinggi. Nah, ini yang bikin lost tuh pandangannya tanpa topi. Wah, keren ya. Bodinya SHD, decknya SHD terus tanpa topi. Wah, mantap nih. Pandangan penumpang los. Nah, ini sennya, sen running seperti biasa jet bus 3. Nih bisnya mundur. Oh ya, ini ada anu ya. Agak pink-pink keunguan ini ya. Ada list. Bisnya mundur. Oh ya, pejuang ngoyot.
semua. Tampak gagah banget ya. Jet Pustika Plus single glass. Ke arah Palur.